Hello friends, hari ni kita buat ayam teriyaki. Okey, inilah bahan-bahan yang diperlukan. Yang ni halal ya sebab tak guna rice wine. Ayam ni, isi ayam kita hiriskan. Lepekkan dia. Okey. Hiriskan dua belah lah. Okey, kemudian kita ambilkan satu batu tumbuk and just bagi lepekkan. Penyetkan dia sikit. Bagi air semua keluar. Kita boleh gunakan tisu and lap sekali. Tapi ikut dalam video, diorang lap dan penyek lagi. Tak tahu kenapa. So, ini dia sos. Kita ada sos lada hitam 2 sudu besar. Kita ada 2 sudu besar oyster sauce dengan sos manis ya. Kicap manis. Okey. Ni bahan-bahan untuk kita buat kita punya kuah. So, Vita tak ada bawang kuning, bawang Holland. So, Vita gunakan bawang merah. Hiriskan. Cili hijau. Hiriskan. And then, tumbuk 4 sudu besar. Halia dengan bawang putih. Okay, ni Vita gunakan, gantikan dengan wine. Lime juice, ya. Jus limau. So, kalau tak dapat jus ni pun, kita boleh gunakan lemon, jus lemon, separuh biji pun cukup. Okey, ni tepung gandum. Kita gunakan 2 sudu besar sahaja. Okey, kita kena gaulkan. Ni semua bahan-bahan tadi kita gaulkan. Kicap tadi dengan 1 sudu besar jus lemon. Okey, dengan 2 sudu besar tepung gandum. Okey. So kita gaulkan. Kalau kita tak campurkan garam sebab dah cukup dah garam. Okey, tuangkan minyak. Kita toastkan ayam dia sekarang. Bukan goreng ya, toast. So, semua isi tadi kita toastkan. Okey, ni kita nak buat kuah. So, bawang putih, halia dengan bawang putih. Bawang merah, cili hijau semua kita dah masukkan. Kita masukkan apa tu? Pepper ya, green pepper sekali. Kalau tak dapat, kita boleh gantikan dengan beans, kacang buncis ke. Kita boleh gantikan dengan red pepper ke. No problem. Okey, masukkan ayam yang kita toast tadi. Okey, biarkan bawang kita semua goreng dalam minyak yang sama yang tadi kita gunakan toastkan ayam je. Okey, ini dia sos untuk kita punya ayam teriyaki lagi eh. So, another kita ambil 3 sudu besar oyster sauce, sos manis 3 sudu besar, sos cair 3 sudu besar and lada hitam. Okey, then kita campurkan dengan jus lemon sekali yang 1 sudu besar tu ya. Okey. Masukkan bijan sekali. Bijan adalah yang paling penting dalam ayam teriyaki kita. Yang memberi kelazatan. So, kalau kita rasa kalau ada lebih bijan, kita boleh blend and masukkan sekali. And taburkan bijan untuk kita punya hiasan, ya. Okey, masukkan gula 2 genggam. So, kita tak masukkan garam langsung sebab sos masin tu dah ada garam, ya. Sos cair. Okey. Sekarang kita gaulkan. Ini dia ayam teriyaki kita dah siap. Okey, selamat mencuba. Terima kasih.